Berita dipetik dari BH Online, Kuala Lumpur, pelakon berdarah Melayu Australia, Natasha Hudson, 41, pernah menyatakan harapannya agar perkahwinan kali kelima tidak disensasikan. Bagaimanapun, pelakon filem Charmaine ini tidak lokek berkongsi kehidupan yang menemui kebahagiaan dan ketenangan apabila mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Haris Jasmine tahun lalu. Alhamdulillah, setakat ini, semuanya baik-baik sahaja. Saya dan suami sangat sibuk dengan perniagaan surfing. 2 bulan lalu, kami berada di Cerating Pahang ini kerana jika cuaca monsun di Langkawi Kedah, kami akan ke Cerating. Saya juga mengambil bahagian dalam festival aktiviti luncur, jadi kami baru sahaja menyelesaikan acara itu. Natasha atau nama sebenarnya Natasha Liana Hudson berkata, dia suka tinggal di Langkawi dalam suasana sangat aman. Malah suami sukar nak terima keadaan sesak di ibu kota memandangkan sudah menetap selama 10 tahun di Langkawi. Suami sememangnya tidak boleh menerima kehidupan di bandar, walaupun keluarga menetap di Bangi Selangor. Mengulas adakah kehidupan sekarang jauh lebih baik? Pelakon Harapan Wanita Festival Filem Malaysia ke-20 itu berkata, dia sudah menemui teman sejiwa dan pasangan yang boleh memahaminya dalam banyak cara.